teman-teman, kembali lagi bersama aku Lemon MC. Dan ya teman-teman, ya mohon maaf aku jarang upload ya, karena kalian pasti tahu lah ya, aku sakit gitu sebelumnya. Dan ya aku hari ini bakalan mereview Andon BPK F9. Aku bakalan review book dan yang baru-baru saja ya. Yang lama-lama gak bakalan aku review, soalnya ya pasti kan udah sebelumnya. Oke, langsung aja kita ganti kamera. Kamera dulu. Aku juga masih agak-agak batuk nih. Kemarin itu aku sakit, jadi aku gak bisa upload untuk video, guys. Maaf ya. Aku juga masih agak-agak batuk hari ini. Dan kita langsung review dari si kotak tes ini. Let's go. Aku bakal tahu books-nya sekarang. Ya, aku kasih tahu books-nya yang diperbarui. Ini yang aku tahu ya. Enggak tahu kalau kalian masih ada lagi yang tahu. Nah sekarang ini katanya animasinya udah di lebih bagusin guys, tapi di aku nggak ada guys, biasa-biasa aja. Dan kalau kamu pakai Nevin yang baru ini, udah kalau kalian lihat tuh di kanan kita udah di lebih dikelihatanin lagi, nggak kayak kemarin itu kebalik ya. Ini punya Azre, bisa petir nih guys, kalian lihat nih. Ya kalau di air nggak bisa. Mana ya? Agak ada mok. Bukan nih. Baru muncul ini. Tuh. Tadi pak air, air. Jualan apa sih dia? Waduh, jualannya jelek amat. Ntar ini lah ya. Terus ini sekarang udah diperbarui juga guys. Mati yo. Terus punya slide-nya Pak AGM udah di ini lagi. Jadi kelihatan, kalian lihat. Kalau kalian nggak kelihatan, kalian caranya gini nih. Kalian ambil slide yang lama, kalian taruh. Nih kalau udah kayak gini, kalian baru pasang lagi yang ini. Ntar jadi kayak gini kalau itu. Dan aku bakal kasih tahu ini ya, book senjatanya. Kita ganti kamera dulu. Nih book-booknya. Sekarang senjata yang ini udah agak digedein. Ya, senjata yang ini udah agak digedein lah, lumayan lah ya. Terus punya ini juga. Sekarang nggak kayak yang hitam-hitam guys. Yang ini bisa di-spam nih, lihat. Oh ya kan? Jadi nggak kena apa? Yang gelap itu, jadi cuman yang orang kayak player gitu yang kena. Terus punya LC lah udah digedein. Kalian lihat ini udah 3D banget tuh. Lihat. Emang kelihatannya nggak kayak 3D, asalnya 3D. Nih, tuh 3D kan, 3D kan. Nah, terus ini juga udah digedein ya. Dan itu aja. Itu kita lanjut aja yang ke berikutnya. Aku taruh-taruhin yang salah-salah aja ya, biar sudah cepetan. Nah, ini sekarang senjata baru ya guys. Nah sekarang ada senjatanya si Red Daiki Sword guys, ada kekuatan ini. Nah kekuatannya cuma gitu doang ya. Dan di sini juga ada si ini golem, senjata golem yang aku nggak tahu punya siapa, lupa soalnya BPK udah tamat juga ya. Jadi aku ya nontonnya nungguin FIFA Fantasy guys.
ini dan dia ke belakang ya, keren juga buat mukul orang gitu pakai ini ya, lumayan lah ya buat mukul orang, buat mukul-mukul gitu kan. Taruh lagi. Nah, sekarang kita ganti kamera lagi. Gak usah lah ya. Gak usah ganti kamera nanti. Aku mau kasih tahu armor set Dazani yang sebelah aku ini. Nih, kalau kalian lihat itu kan biasa-biasa itu ada burung. Bukan maksudnya enggak yang itu ya. Ini kita ambil dulu. Nah, terus kita pakai. Nah, kalau kita pakai itu mantap guys, ada efek-efeknya tapi lele guys, lele mohon maaf ya, lele rada rada lele. Ini aku cuman yang ini aja ya, cuman yang apa yang baru-baru sama Facebook bug-bug gitu. Aku ganti kamera lagi. Dan jadi ini dia nih. Kalau kalian lihat di sini kayak gini sama pedangnya. Entar ada efek-efek kalau kalian pakai ya. Ya, cuman gitu doang sih. Oh, ada ayam hitam baru tahu. Emang iya guys, sekarang mungkin binatangnya sudah diperbarui. Aku udah tahu sih dari dulu ya, ya mati dia ya, kasihan. Kita ke atas dulu guys, ke rumah pohon yang belum jadi. Ke rumah pohon yang belum jadi gitu ya. Ya pokoknya segini dulu, segini dulu untuk video aku ya, ya 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 gimana lagi, jangan lama-lama ya. Oke. Kalau kalian mau lihat-lihat juga bisa, ada di sini tuh. Banyak ya. Oke, bye-bye. Jangan sampai udah bye-bye, bye-bye. Mm-hmm.